Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita ingatkan kembali perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Dia mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu izdada fihi umri wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sesali daripada suatu hari yang tenggelam mataharinya, umurku bertambah namun amalku tidak bertambah. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini adalah anjuran bagi kita untuk senantiasa memperbanyak amal-amal untuk menjadi tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan di antara amalan-amalan yang paling baik atau yang sangat baik adalah menuntut ilmu. Karena ilmu adalah dasar untuk mendapatkan hidayah kepada akidah yang benar. Ilmu adalah dasar ibadah yang benar dan dasar dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk kita di dunia dan di akhirat, itu pasti berawal dari ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta agar Allah tambahkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk minta ditambah kecuali ilmu.